Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi teman-teman bersama Patrick Channel. Di video kali ini ya teman-teman, saya lagi di Gym Satoy mau ke Heritage 88 teman-teman. Sudah lama nggak ke sana ya teman-teman. Sekarang kayak apa ya? Mari kita lihat sama-sama ya teman-teman. Hari ini ya teman-teman, banyak banget orang yang lagi jalan-jalan teman-teman. Jalan pun penuh. Di tempat sini ya teman-teman, itu tempatnya orang belanja-belanja yang mahal-mahal teman-teman. Yang kayak tas beribu-ribu teman-teman. Nah, di sana ya. Jadi banyak orang yang kaya-kaya itu belanjanya di sini. Banyak yang tur-tur juga ke sini ya teman-teman. Itu ada Lois. Banyak toko-toko branded teman-teman. Dan saya mau jalan lurus teman-teman. Nah, di situ juga ada Dior teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, tempat bangunan Heritage 88 teman-teman. Tempatnya bagus banget teman-teman. Buat foto-foto pre-wedding teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Dan nah, ini kita masuk ya, teman-teman. Ini tempat terkenal, teman-teman, ternama ya di Hong Kong ya, teman-teman. Nah, ini ya tempatnya ya teman-teman. Nah, teman-teman, tempatnya kayak gini ya teman-teman. Dulu saya juga pernah upload ya teman-teman. Nah, bangunannya bagus banget. Di tempat saya. Dan di situ juga ada orang foto-foto private ya teman-teman. Pre-wedding. Nah, di situ ya. Itu ada bangunan yang tinggi teman-teman. Thank you.
Nah, di situ Heritage 1881 ya. Jadi ini disediakan juga untuk berfoto-foto, teman-teman. Nah, di situ ada kereta-keretaan juga buat foto-foto ya. Nah, pemandangannya kayak gitu ya, teman-teman. Nah, bagus banget pokoknya. Nah, di sini juga ada background yang bagus. Dan di situ di depan ada jalan ya, teman-teman. Nah, dan buat teman-temanku semua, semoga terhibur ya, teman-teman. Nah, di situ juga ada orang lagi tur ya, teman-teman. Kayaknya lah orang luar ya, teman-teman, luar Hong Kong ya maksudnya. Nah, situ banyak banget, teman-teman. Mau lihat pemandangannya yang ada di sini ya. Dan buat teman-temanku semua, jangan lupa didukung terus ya, teman-teman, channel saya. Biar lebih berkembang lagi ya, teman-teman. Dan saya pun semangat membuat konten-konten yang baru ya, teman-teman. Dan sekian saja ya, teman-teman, dari saya. Semoga terhibur. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu next video ya, teman-teman. Dadah.